Di sini kita lihat ada fuso coklat ya, bermuatan cangkang, sengaja ambil jalur kanan ya bosku, khawatir mungkin ya tidak. Oi, oh jempe, susu lagi satu lagi bosku, ini lagi tangki pantat merah. Oi, jemping lagi. Bosku ya, di bawah ya ada Hino ini bosku ya. Kita bosku baru bisa ekspui, baru kali ini ya. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Selamat berjumpa kembali teman-teman, kita bertemu kembali di tanjakan Bukit Podo ini ya, untuk memantau arus lalu lintas seperti biasa yang menanjak maupun menurun. Kali ini, hari ini kita tetap memantau ini jalur-jalur yang agak ekstrim ya, kebanyakan jalur hari ini dipakai dari jalur kanan menanjak ya. Nah, ini akibat takutnya sang sopir akan mundur ya, karena jalur sebelah kanan lebih landai. Oke, untuk lebih baiknya kita ikut terus videonya sampai akhir ya. Terima kasih sudah dukungannya. Assalamualaikum. Fuso ini bosku ya, kepala fuso kita lihat sudah bergetar juga kepala bosku, pertandanya muatan sangat berat ya. Wah, itu bosku lihat bergetar. Biasanya mereka akan berhenti sebentar bosku ya, setelah menanjak mungkin sanksi akan panasnya mesin ya, setelah menanjak mereka biasanya berhenti di dataran di atas puncak tanjakan Bukit Podo ini. Yaitu bosku, di depan sudah istirahat satu temannya, mendinginkan mesin katanya bos. Oh, itu ada asapnya yang mengeri bosku ya, di bawah ya ada Hino ini bosku ya. Dan ini kita lihat ada fuso oranye lagi ya. Oke bang.
dalam truk ya. Baik teman, di sini kita lihat ada Puso intercooler ya, bermuatan kontainer. Ini pelan-pelan ini menanjak, ini muatannya berat bos. Selamat ya bos. Dan ini bosku, di bawah kita lihat ada intercooler Trinton ya. Suaranya juga ngerocos nih. Sepertinya mau ngambil jalur kanan dia bos, karena di situ yang agak landai ya. Pertamina intercooler. Ya oke nih, kita bosku, kita lihat ada di sini Puso oranye ya. Tangki tronton ya, ambil jalur kanan kita lihat ya. Oh ini tangki pantat merah bosku ya, supir barbar, balap saja terus. Oke teman, di sini kita lihat ada tangki ya dan kepala Puso
oren ini ya. Ya, terpantau juga di bawah sana bosku, ada juga Fuso ya, coklat, bawa tenji juga. Bosku. Woi. Ya, teman-teman ya, di sini ada truk-truk kanter ya. Bersamaan menanjak ya, ada 5 unit ya, 2 sudah keluar bosku ya. Itu lagi ya, kanter truk batu ini ya. Coklat ya, 6x2 ya, perlahan sekali menanjak dia nih. Baik bosku, di sini kita lihat ada Fuso coklat ya, bermuatan cangkang, sengaja ambil jalur kanan ya bosku, khawatir mungkin ya tidak. Tuh. Ya, dibabat lagi di belakang ini ya, ada yang lagi bosku, 2 dam. Yang ini satu lagi. Woi, rame. Ada satu dam ya, Fuso intercooler ya. Asapnya ngebul bos. Ya, menyalakan ya. Juga itu bos ya, snack. Di yang ini bosku, Fuso ini ya, Fuso Losba ya, bermuatan penuh kita lihat ini bos, apakah yang di bawahnya nih bosku. Di bawah sana ada lagi bosku ya, trailer ini bosku ya, membawa apa ini bosku ya, 2 tangki sekaligus berkepala Hino 500. Wow, 2 tangki, tangki Pertamina satu di bawahnya ya, 2-2 bosku, tangki Pertamina satu industri, satu untuk minyak. Oh, ada trailer menurun. Ada lagi satu lagi Fuso berkepala biru menanjak. Iya, Losbak lagi seperti yang tadi. Menyusul lagi.
lagi ini tinggi puso. Op 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 op, apa yang terjadi? Pelan-pelan. Sifat puso ini pelan tapi pasti. Biar lambat akan lama. Kalau ditanjakan. Nah, kalau ini babat saja, Bos. Lanjut ditanjakan ya. Hino, tancap saja di tanjakan. Kalau udah cukup lah. Ini orang yang bagus sih. Hah? Oh, nongol Isuzu Giga 245 fps. Lihat di sini ada Hino Euro 4 muatan tank ya, menanjak ya, membalap saja. Di bawah kita lihat lagi ada di situ Puso Orange Trado membawa ekskavator, menanjak perlahan, suara mesinnya agak beda. Agak seram-seram ini, Bos. Wah, muatannya bekonya besar kali, Bos. Ekskavator juga apa beko besar. Di sini kita lihat, Bosku, ada Puso Orange ya. Tonton. Di samping juga ada Puso intercooler ya, Box. Terlihat di bawah sana ada keneknya daripada Puso warna putih dari Box ya. Amanin dia menanjak. Oke, Bosku, di sana kita lihat ada satu unit Puso 500 ya. Ini sepertinya bermuatan tang-tang neon ya.
lihat kita di sini ada puso ini ya bos. Pelan-pelan dia ini ya, tangki menyusul dari bawah menongol itu ada Hino Thermoking membalap. Awas nanti kecengklak bos. Ada lagi di sini menyusul satu lagi ya, ini nomor kepala merah. Oh ya, ini agak berat sedikit bawaannya. Wah, ada yang menurun bosku ya. Wah, ini lagi bosku rombongannya ini ya. Lambat-lambat saja asal selamat. Itu prinsip Puto, biar lambat asal selamat. Kalau ditanjakan karena senang balap buta. Wah ini Hino. Oke bos, kita lihat di sini rame ya bosku, yang menanjak dari bawah sana. Kita lihat di sini ada Isuzu Giga ya bosku, box ada juga di situ dari samping kita lihat memotong. Iya ada itu ha, tangki ya, dan yang lain lagi di bawah ini ada yang bertelolet Puso 6x4 220 PS. Kita lihat ada truk molen ya, truk kepala Hino. Hampir.
unit Hino 500 Euro 4 bensin ya. Lurus saja di tanjakan. Ada dua unit bosku ya. Tuh, Hino ya membawa itu mesin-mesin tua ya. Oh, ada isoteng yang memotong kencang. Oh, ini sempat tadi hampir tertanggal ini ya. Tuh yang ini ya.